Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Halo fantastic people, kali ini mau masak cha tauge pakai bumbu tauco. Ikutin ya. Siap minyak, masukin bawang putihnya. Tauginya udah aku cuci ya. Tumis bawang putih ya. Cook the garlic first, and then add the bean sprout. Masukkan bawang tauge-nya. Aku mau kasih tauco ya. Ini tauco atau apa ya, bahasa Inggrisnya kok jadi lupa. Fermented soybean ya, kayak gitu. Tauco atau fermented soybean. Merica atau lada. Kaldu ayam bubuk. Chicken powder. Little bit of soy, sweet soy sauce ya. Pake yang ini atau yang banguk juga boleh. Ini kebetulan ada sisa sedikit. Cobain ya, udah pas apa belum? Oke. Kasih garam sedikit loh Pak. Salt. Ini ada asisten yang membantu aduk rata. Itu udah deh. Kita ikutin lagi ya rasanya. Mantap apa enggak? Nah, sekarang agak asin dan dalam. Kasih sedikit ini. Ya. Aduk rata. Maaf agak kaku. Chef-nya agak kaku. Dibantuin. Biasanya pegang keyboard, suruh pegang. Suruh pegang apa namanya? Masakan. Oke. Okay. Bisa diangkat. Akan pindahin ke. Thank you.
bantuin ya. Chefnya ganti. Kira mau bilang chefnya ganteng. Ya, chef juga ganteng. My husband help me ya, to make a stir fry bean sprout with the fermented soybean. Gini aja makan sama nasi putih udah mantep. Kalau mau pedes ya tinggal ditambahin cabe ya. Cuman ini nggak ditambahin cabe. Oke. Cukup. Udah ini dia tauge ca. Pakai tauco ya. Ca tauge dengan tauco. Bean sprout with fermented soybean. Selamat mencoba.